Nyonggas, halo sahabat yang debak, bertemu lagi di sini di channel ini, channel saya Pian Dia atau Pian Dia para jawab para itulah dia. Sekarang saya akan membuat reaction dari Mbak Nayon MV-nya yang berjudul Pop. Saya sudah melihat teasernya, teaser demi teaser saya lihat dan aduh, pusing saya karena surgawi sekali. Aduh. Langsung aja kali ya, kita tonton ya dia, Mbak Nayon dengan Pop. Tapi sebelum itu saya akan mengeluarkan senjata dulu. Tada! 1, 2, 3. Wah, itu albumnya ya? Oh, ceritanya dia lagi nanda tanganin albumnya sendiri. Bentar, ini ada subtitle-nya gak ya? Subtitle. Tidak ada Inggris aja. Kita mulai lagi ya. Dia lagi nanda tanganin albumnya. Wardrobe-nya? Ini saya pas lihat ini di teaser. LV lagi kan? Ada suka isinya gak tuh? Wah, bener-bener surgawi dan menyegarkan MV ini, sobatku. Wah, wardrobe yang ini dong. Aduh. Aduh, wardrobe-nya ini sungguh-sungguh refreshing jiwa raga, anjir. Ini bukan hanya wardrobe ya, tapi juga musiknya di bagian sini juga kayak ini dengan wardrobe-nya seperti itu, dengan gerakannya Nayon yang aduh, dengan visualnya juga aduh. Pop. Oh, pakai wig sekarang. Pop. Hey. Kalungnya juga ada, Nayonnya tadi ada namanya. Wah, baju yang itu sih. Wah. Wah, tiba-tiba ada yang senam di kolam renang. Ih, kiawau. Gemoy. Wah, udah kayak idol-idol Amerika ya. Di sini vibes-nya. Oh! Aduh. Wow. Pop. Sebenarnya lagu ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sangat passionate dalam mengirim pop ke pacarnya. Kan dari tadi sepanjang lagu hanya pop. Selalu pop. Nayon ini, kenapa Nayon? Nayon ini mungkin gaya berpacarannya tuh memang seperti judul lagunya ini ya. Ini teori-teori ngasal, tapi mungkin saja seperti itu. Filosofis dari judul lagunya, lirik lagunya. Memang jangan-jangan Nayon ini passionate dalam mengirim pap ke pasangannya kalau misalnya pacaran. Waduh. Baru mau gue main suling, udah abis. Pap.
Jadi pop ini sebenarnya bukan pop suara atau genre musik ya, tapi ini dibaca pap. Itu pap foto ke pacar, ke ayang. Nayon, saya mau dong dikirim pap. Hai, dah. Itulah dia Mbak Nayon dengan pap. Wah, sungguh-sungguh menyegarkan sekali MV ini. Efeknya nih, kalau lu mungkin dulu yang pernah zaman-zaman yang nongkrong di Sevel ya, masih ada 7-Eleven di Indonesia. Mungkin lu pernah minum Slurpee, ada namanya minuman khas Sevel namanya Slurpee. Nah, itu kalau lu minum itu langsung bret gitu. Itu lu akan mengalami brain freeze, tapi habis itu enggak lama kemudian kayak otak lu tuh kayak plong gitu. Nah, ini rasanya seperti itu. Menonton MV Mbak Nayon ini rasanya kayak wah, fresh. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Hai, itulah dia. Segitu aja lah mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di MV Reaction selanjutnya. Dadah.